makan, guys. Lagi makan. Makan. Gado. Gado. Tapi pakai terong. Terong hijau. Oh, gak suka. Singkirkan aja ya. Tuh. Lontong. Boleh-boleh, makan-makan. Ikut makan. Gak suka terong bulat gitu loh. Halo. Apa nih panjang? Oh, kol. Kalau kredo kan sayurannya mentah gitu kan. Halo. Aku udah lama gak live TikTok semenjak TikTok Shop dulu dihapus. Ini aku mbak. Ini aku beli di ikut rumah buat GrabFood. Halo. Bukan gado-gado. Apa namanya? Kredok. Udah makan dulu ya. Ini lagi makan. Ya, karedok. Kalian udah pernah makan? Kalau karedok ada kencurnya gitu ya, rasa kencur. Pedes banget. Redok lenca. Gak suka lenca sih. Emang ada ya? Karena redok terus isinya lenca doang. Kapan ketemu CH2? Kalau lagi sibuk mereka, shy. Pal kubuk. Lupa lagi. Rasanya gimana karedok lenca? Ini kayak ada daun kemanginya juga, jadi wangi banget. Kencur, daun kemangi. Guys, kan Mobile Legend itu kan sekarang home-nya itu kan baru ya tampilannya ya.
Nggak kayak dulu aja. Sekarang kalau nggak Nolan ya Layla ya kan. Nah, aku tuh bingung kalau mau ke grup yang keluarga kucing itu di mana menunya gitu. Di sebelah mana sih kalau kita mau ke grup? Soalnya aku mau masuk-masukin yang belum masuk gitu. Kok kalau tampilan dulu kan di list friend itu kan di bawahnya ya kan, atau di atas, lupa deh. Jadi tahu nggak? Oh ya, yang gambar, yang gambar kayak gimana? Aku nggak nemu ya. Ini orangnya bikin pedes banget. Tapi enak gitu loh, tapi pedes banget, cok. Gimana ya? Pedes pisan, uy. Aku mau fokus dengar suara makannya. Apa nasi Padang? Karedok. Emang kedengeran ya suaranya? Kapan kegantung lagi? Entau. Belum bau. Sehat. Pilih karedok atau nasi Padang? Kalau lagi makan karedok, karedok aja ya. Bubuk diadur. Bubur diadur. Bubuk diadur. Tim bubuk diaduk. Bubur diaduk. Atau enggak? Diaduk aku. Ke Medan kapan? Aku pengen sih ke Medan. Belum tahu. David tuh November mau ke Medan lagi deh. Aku tim bubuk bubur. Tim bubur di telan. Gak pernah ke Padang. Aku tuh seumur aku hidup keliling Indo itu paling Palembang sudah pasti. Jogja sudah pasti lah ya, masih kecil, Surabaya gitu tuh. Lupa ya, pokoknya sirkus-sirkus deh. Makassar, Tanjung Puting, Semarang, Bandung, Kelabumi, Bali. Kak Alison itu orang Medan, tapi merantau ke Palembang. Malah. Ngapain kak di Palembang? Kuliah kak, kerja.
lupa aku. Kalian bisa. Eh, di sini tuh mendung-mendung gitu loh. Menurut kalian gimana? Menurut aku ini hujan aja sih. Lebih mendung-mendung doang. GoPro masih ada tuh. Belum aku apa-apain. Udah di packing. Jadi kalau ada yang mau beli langsung kirim. Di Bandung tuh hujan mulu pas aku ke Bandung, sumpah. Enak banget cuacanya. Tapi kalau lagi panas, panas. Sama gitu panasnya kayak di Jakarta ya. Kalau siang di Bandung. Wah, di sini tuh mendung. Dari siang. Ini sekalian aja hujan gitu. Ya mendung-mendung doang, ya Allah. Hujan lah. Enak tau kalau hujan-hujan di rumah tuh. Sambil nonton gitu kan. Makan. Makasih Bita. Banten mah hujan mulu kak, anginnya gede. Anginnya kencang. Kok asinnya kemarin ini tuh asin. Tarik selimut terus menghayal. Asin sendiri. Sendi utami. Aku siap-siap ya. Ayah kalau mau juga. Makasih Tasya, makasih dia. Iya namanya Credo kalau di sini. Tasya. Ini bentar lagi mau habis nih. Ini bener-bener karedoknya enak banget sumpah. Aku tuh sebenarnya pas kecil gak suka karedok tau. Suka karedok gara-gara baru-baru ini ya. Pas udah tua. Kalau makan di warung makan Sunda. Terus suka pesan, keluarga tuh suka pesan karedok yang buat sharing gitu loh. Jadi kayak enak juga ya gitu. Beli aja makan bareng. Udah banget kayak mantan. Aku suka kerupuk yang kayak gini daripada yang warna-warni, garis-garis warna-warni gitu. Karedok isinya apa aja? Ini kacang panjang, kol, toge, timun, daun kemangi. Kalau ini aku pakai terong, aku gak suka terong. Terus tadi aku udah tahu gitu deh. Udah. Karedok isinya itu.
Iya, bumbu kacang. Bedanya sama gado-gado itu, kalau gado tuh sayurnya mentah semua. Kalau gado-gado direbus, ya kan? Kalau gado-gado itu nggak pakai kencur. Kalau lu tuh pakai. Lagi live. Terus gak warna ya? Tanya dulu. Gak mungkin. Oh, lotek. Lotek itu gado-gado kan? Bahasa Indonesianya. Beda. Lotek apa? Beda, lotek sama gado-gado itu beda. Apa bedanya? Kalau lotek itu lebih dicampur gitu. Kalau gado-gado, kacangnya disiram doang. Nah, itu gado-gado elit disiram doang. Kalau di Jogja beda. Nah iya, kalau gado-gado kampung itu beda-beda diulek, baru diulek, terus coba dicampurin deh. Kan. Coba deh, apa beda lotek sama gado-gado? Gado-gado itu pakai lontong katanya. Saya nggak mau nanya. Nyusul. Insya Allah. Oh, kalau lotek itu bisa matang, bisa mentah. Coba kita cari tahu ya perbedaan gado-gado lotek. Alhamdulillah wa syukurillah. Tapi enak kan? Enak. Makanan kesukaan mami ayah apa? Guys kan, kita mau olahraga. Dia rajin sekali olahraga guys. Aku aja kalah. Jadi mau ikut? Mau ikut kali kita? Ya Allah, kenyang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Siapa di sini yang tahu doa setelah makan? Pasti nggak pada tahu kan, rumah lakasum tuh itu buka puasa. Alhamdulillahilaji at amana wasakona wajalna mina muslimin tuh. Kita nggak tahu kan lu, pasti sebagian besar gak ada yang tahu. Yang tahu dikit tuh malesnya kalau habis makan yang bumbu kacang tuh kacangnya yang nyelip di gigi tuh. Iya, kok pas Google itu. Nih tuh. Males banget, tapi enak. Aduh, ntar dulu deh. Kenyang banget, coy. Coji mah jalan pagi, jalan sore, jalan malam. Dia mah sehari 3 kali. Bikin capek orang.
Emang iya? Emang garis diagonal cinta searah yang diposting ke Spotify itu suara aku, serius. Soalnya kan aku pindah kan ke Caitrian. Kak, apa benar katanya udah PDKT pas masih di YGT? PDKT sama siapa? Sama David. Coba nanti aku pengen dengerin deh yang di Spotify. Uy, kalau suara gue kangen. PDKT sama siapa? Aku aja baru punya pacar setelah graduate aja, itu baru David. Itu pun udah graduate berapa setahunan, hampir setahun itu baru punya pacar. Graduate setahun baru punya pacar. Enggak langsung. Mamanya nanti nonton konser NF gak? Jauh, Surabaya. Di Surabaya, iya tahu di Surabaya. Ke Bandung lagi dong, katanya. Nanti ya, kemarin itu ke Bandung itu, kalau misalkan gak ada acara temen, gak akan ke Bandung, sumpah. Cuman kemarin itu gara-gara Geralt kan, terakhir di World Genius, jadi kayak dateng gitu loh. Rame-rame dari Jakarta tuh berdelapan orang. Nah, terus pas di Bandung juga ketemu sama Upi, Lutfi Halimawan, ya kan, sama, ya ketemu-ketemu lah, si Fandi, gitu-gitu. Jadi rame. 3 hari kita di rumahnya si Upi. Maksudnya 3 hari berturut-turut kita main ke rumah Upi. Pulang 1000. Belum pernah. Mami tahu Kakang, Kakang yang jurnal Risa ya? Tahu kan, dia mantannya Zara kan, kenal aku. Cuman follow-followan itu baru. Pas udah enggak sama Zara deh, iya. Udah enggak sama Zara baru follow-followan. Freya, tanggapan Freya. Ya dulu mah Freya kayak bocah kan, masih bocah gitu loh. Sekarang udah dewasa. Udah berani speak up juga sekarang dia. Ya yang aku kenal sih dulu ya, awal-awal kan dia masih kayak bocah. Ya emang bener bocah gitu. Terus dia anaknya sopan kok. Dia anaknya sopan, suka menyapa orang, apalagi kalau misalnya menyapa kakak-kakak di atasnya gitu loh. Aku gen 5. Kemana aja, oh yang live-live, iya baru-baru live lagi nih. Kita sekarang udah dewasa, iyalah. Kan maksudnya sekarang kan juga JKT kan udah ada berapa generasi gitu loh, ya kan. Yang udah-udahnya, yang lama-lamanya kan udah pasti udah waktunya graduate gitu kan ya. Jadi siapa lagi yang meneruskan? Jadi mau gak mau Chris itu harus dewasa lah. Semua kan dewasa pada waktunya, guys. Sekarang kan di JKT itu kan kita punya adik baru lagi. Terus kita jadi panutan, kita jadi contoh, ya kita harus dewasa gitu.
Ara itu ayah beda, beda orang, cu. Aku pengen jualan, tapi TikTok Shopnya ditutup. Ya jualan di mana lagi? Katanya TikTok Shopnya baru dibuka lagi, kak, tapi di aplikasi sendiri gitu loh. Ya kita tunggu aja lah. Soalnya aku gak ngerti kalau jualan di toko orang. Maksudnya kalau buka toko di toko orang, aku bingung, gak ngerti. Tanggapan Mami Ayah tentang dan saran untuk jalan gimana cara ngatasinnya. Waduh, saya bukan penasihat hukum ya. Libra. Nggak ada daftar Genda Blas, nggak keren ya, iya. Iya, ramu, ceritanya ketemu kayaknya abis enip deh ketemu. Kayaknya sih abis enip ya, abis enip. Nggak join. Emang Enif tahun ini ada ex-member yang join lagi? Ya paling kalau ada ex-member yang join ya ex-member yang masih deket aja gitu sama JKT. Aku kan udah, maksudnya aku agak ada yang aku deket gitu loh. Coba ya Cika Kristi gitu loh. Ya basic kotek-kotek kayak Eli gitu-gitu ya. Ya mungkin yang diundang tuh yang masih keep in touch sama staffnya juga gitu kan, ada yang tahu. Aku kan sama staffnya cuma ya ngobrol-ngobrol di IG aja gitu, nggak ketemu lagi gitu, nggak nongkrong bareng. Sibuk apa ya, sibuk gini aja deh. Makin hari makin cakep aja, kirain di Edo Tensei kembali kayak Edo 10. Oh, enggak sih, enggak tahu ya. Soalnya ya agak ini juga ya, biayanya harus memboyong ex-member ke sebanyak waktu di Edo 10. 10 gak tuh gue. Edo 10 kalau dibawa semua ex-membernya juga ke Surabaya, tiketnya udah berapa, Bang? Mami gak daftar jam 13 nanti, enggak. Join broadcast channel Mami Ayah di IG, berasa ikut jalan-jalan juga. Bujet, mantap. Mami CH2 aku makin gemes, katanya. Sumpah guys, aku tiba-tiba pengen pup. Abis makan gue pengen pup bejir. Guys, aku udahan dulu ya, aku mau pup, sumpah. Ada ya orang lagi live TikTok pengen pup bejir. Kayaknya emang bener kayak pedes banget soalnya karedoknya. Guys, aku mau ngomong berak gak tuh gue. Pup maksudnya biar halus. Guys, aku pengen pup dulu ya. Ntar dulu deh, ngumpulin hawa dulu. Kalo udah berasa banget. Gila kali ya. Lagi makan kalau nonton pup. Gila lo. Aduh, gak ada tusuk gigi lagi. Nah, hilang. Ini tuh kacangnya, males banget. Nah, udah hilang. Pakai sabun lidi, nggak mau, kotor. Nah, udah. Cobain street food Kalibata. Jauh juga ya. Jauh banget. Street food Kalibata dari Depok tuh jauh.
Sumpah guys, kalian kalau nonton live aku jangan berharap aku tuh bakal kayak cantik-cantik gimana gitu. Kagak, kalian tuh bakal nonton aku ya kayak terus ketut lah, terus tadi juga tiba-tiba pengen pup kayak gitu aja guys. Sabar-sabar aja kalau nonton live aku ya. Gak akan ada tuh kayak iya yeah, gitu. Gak ada tuh, jangan berharap. Aku bakal gini-gini gitu loh depan kalian. Giginya ada udang ya anjir. Gak sekalian giginya ada lemarinya gitu. Ada kulkasnya gitu. Sumpah guys, aku pengen udah berasa ya, udah boleh berasa di papup-papup ya ya. Tuh kan habis makan jadi bulesh gitu loh. Aneh banget kan. Ada giginya Raffi Ahmad sebenarnya. Ya udah guys, dadah. Nanti kita live lagi ya. Insyaallah kalau bisa malam gak ada apa-apa aku live lagi deh. Aduh, thank you banget ya udah pada join. Maaf banget nih buru-buru ada panggilan alam. Thanks ya yang baru join. Maaf ya, aku langsung cabut sebenarnya aku pengen ke toilet. Hehehe, tadi habis makan soalnya gitu. Titip salam ya buat keluarga di rumah. Tadi Karama juga baru join. Dadah. Nanti malam insyaallah kalau gak sibuk dan gak mager yang pastinya aku live TikTok, oke. Okay?